Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial atau tips seputar WhatsApp, yaitu bagaimana cara melihat siapa-siapa saja yang melihat chat kita pada sebuah grup di WhatsApp. Nah, misalnya ini adalah grup saya ya. Saya coba klik dan saya ingin memasukkan mengetik sesuatu. Oke, saya coba H aja seperti ini dan kirim. Nah, untuk melihatnya teman-teman tinggal, caranya cukup mudah. Kita teman-teman tinggal klik seperti ini dan tahan. Terus bagian atas ini teman-teman lihat ada titik tiga. Teman-teman klik yang titik tiga itu dan di sini ada info, teman-teman klik info dan di sini, oke, di sini belum ada yang membaca info pesan ini H yang saya kirim tadi, terus dibaca oleh, di sini tidak, belum ada yang membaca dari, oh ya, sudah ada yang membaca, ini adalah salah satu teman anggota atau anggota grup kita yang telah membaca dari chat kita atau pesan kita yang kita kirim. Jadi seperti itu, dan oh ya, dia langsung membalasnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah yang dilakukan orang-orang atau teman-teman Anda yang mungkin kadang teman-teman sendiri heran ketika teman-teman juga lagi cuman sekedar buka dan ternyata mereka tahu kalau teman-teman itu hanya sekedar membaca chat-chat mereka. Jadi seperti itu. Dan oh ya, sampai di sini dulu ya untuk video tutorial singkat ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya, agar kita sama-sama mendukung channel ini untuk menjadi lebih bermanfaat untuk semua orang. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.